96,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Hey ho, hey ho. Assalamualaikum. Ketemu lagi ya sama si Kotak ini ya. Padahal tadi udah loh jam 6 atau jam 9 ya. Jangan bosan dong, jangan bosan. Karena kalau bosan, saya nggak digaji lagi. Selamat siang teman Mara, selamat siang, selamat siang. Bersama Ian Kanla, kali ini kita ada di Ngobrol Seru. Oh iya, bro, sis, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komen. Oh iya, satu lagi, klik tombol lonceng biar kalian semua nggak ketinggalan. Thank you. Nah, kalau ngobrol seru kan nggak mungkin saya ngobrol sendiri. Pasti ada bintang tamunya kali ini. Bintang tamunya bertiga, saya dikeroyok ini. Teman Mara, kita sambut Ami, Jerry, dan Vicky. Halo, selamat siang. Teman Mara. Karena kalau sahabat sudah dipakai Noah ya, sahabat. Apa kabar Kang Jerry, Kang Vicky, Teh Ami? Baik, alhamdulillah. Seperti muka-muka kelaparan? Iya sedikit. Nah, teman Mara, Kang Jerry, Kang Vicky, untuk ngerimains lagi teman Mara, dia ini dulu sempat dinyanyiin sama Afgan. Iya, nah, sekarang karena mungkin Afgan nyanyi sendiri, ribet dia. Ya, dia hanya ada 3 orang kebanyakan. Jadi sekarang di cover sama 3 orang juga ya. Di remake ya. Betul begitu? Benar begitu. Terus saya dengerin agak-agak ini ya, apa EDM kekinian banget lah. Jadi genre-nya tuh urban pop sebenernya. Urban pop. Oh, jadi kita emang langsung waktu itu emang kita juga bikin musiknya, workshopnya juga langsung sama pencipta langsung. Kang Bendy ya. Jadi gitu. Jadi memang dari yang pop kita bikin lagi sesuatu yang baru di situ. Tapi mudah-mudahan karena single ini schedule-nya jadi available terus. Amin. jadi ada terus. Ada kosong ini. Enggak dong. Solo kan. Kita di bawah satu manajemen komando. Iya, komando itu. Nah. Jadi ini project mereka berdua kan sebenarnya. Terus ini apa bos kita nih ceritanya bilang bantuin deh Vicky, kasihan. Sombong amat. Ternyata pas ada Vicky-nya. Tadi barusan banget saya bahas di morning show saya. Berarti adalah pencapaian yang diidam-idamkan banget ya, maksudnya being hip hop gitu, rapper rekaman akhirnya. Tuh ya, berarti teman Mara kalau misalnya nyimak pembahasan saya tadi pagi tuh saya ngebahas ini, akan kita ngebahas di bidang yang kamu gelutin sekarang, ada gak sih pencapaian yang membanggakan? Karena saya tuh yakin apa dan sangat percaya lah bahwa kayaknya banyak ya orang-orang yang suka ngeluh, sekarang tuh sebenarnya bukan pekerjaan yang saya impikan gitu. Nah, saya tadi berpesan di pagi-pagi tadi, syukurin aja dulu, siapa tahu memang harus lewat situ dulu. Nah, coba bisa gak ceritain masing-masing dulu tuh sampai akhirnya bisa ada di titik istilahnya sekarang mah beneran gitu, well produced ya. Dulu sempat gimana kalau nyanyi kafe, dari kafe to kafe yang bayarannya ya udah segitu kan, syukur-syukur. Kalau untuk ke sitkom mungkin dulu cuma lihat pemain-pemain kayak jujur ngefans sama Babe Bolot. Waduh, ya kan? Ngefans banget sama Babe Bolot. Terus bisa satu scene sama Babe Bolot. Akhirnya satu judul juga sama Babe Bolot. Itu kayak gua mimpi nih kayaknya nih. Oke, kayaknya gua mesti lebih lagi nyanyi nih, yang belum nih. Gua belum pernah kayak ibaratnya rilis single yang benar-benar di bawah label yang benar-benar menaungi gitu kan. Karena dulu cuma nyanyi kafe-kafe gitu doang. Ternyata akhirnya I'm here. Nah, kesampaian tuh kan ya. Teman Mara, jadi disyukurin aja dulu, jangan istilahnya ngeluh, boleh lah ya, sambat-sambat. Kang Jerry dulu. Kalau aku dulu dari awal memang passionnya mau di musik. Di awal tuh memang dari SMA tuh udah rajin banget, punya ikutin audisi gitu kan. Udah nyampe Jakarta, gagal lagi nyampe Jakarta, gagal lagi. Akhirnya ikut casting film, dapatlah satu peran yang cukup bagus. Monumental itu ya. Ikonik ya, Lupus tahun 87. Jadi peran karetnya. Ini yang Lupus yang Aca itu ya? Benar. Saya nonton tuh. Yang kotak kan ini? Iya, kotak. Nonton saya. Terus itu
film, TV, sinetron. Cuma dari awal memang tujuannya kapan nih musik nih di musik sinetron nah, ya, dari luar. Ini teman-teman kan tiba-tiba kompak ya kayak gitu nanti. Akhirnya finally dapat kesempatan buat bikin single di label Komando Musik. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mas ada dalam fase ah gue tuh sebenarnya nggak mau nih ngerjain ini, entah bagaimana caranya paksa aja dulu sambil tetap cari jalan buat iya. Apa kayak escape, tetap lakuin apa, sempetin lakuin apa yang kamu suka. Nah sekarang kita ngobrol soal dia tadi ya teman-teman. Itu kan pasti dikenal banget ya lagu-lagu itu. Kesulitannya tuh di bagian mana sih? Kesulitannya sih ini lagunya sebenarnya soulful banget ya, liriknya gitu. Masukin soul itu dengan beatnya kayak gini itu sih kesulitannya, tapi dapat juga sih. Kalau Teh Ami apa kesulitannya? Aku gak susah ya. Saya suka nih sama orang yang jumawa-jumawa gitu. Enggak sih, karena kita Mas Bambi itu selalu konfirmasi ke kita, ini udah jadi lagunya, kalian dengerin dulu apa yang kurang. Jadi ketika kita ada yang kurang, Mas kayaknya ini kurang begini deh, oke besok kita ganti ya. Dan tek-tek yang seperti itu yang buat lagu ini, ya udah sesuai yang kita mau gitu. Akhirnya. Nah, kalau soal interpretasi lagu, pas apa ngedapetin moodnya waktu itu, dianya tuh siapa? Kepikir, adakah pas ngetek nih? Ngeteknya bulan apa sih kalau boleh tahu? Ada dong, pasti ada. Bulan apa, inget nggak? Kita di bulan Februari, Januari akhir, karena kita launchingnya itu 14 Februari pas Valentine. Oke. Kita tag-nya Januari lah. Dalam bagian cinta Januari. Ke jomblo-jomblo. Nah, kalau sama. Lah bocah, apa ya? Nah, pas terus, satu kalau gini terus. Pas karena emang sengaja dipasin biar 14 Februari nih rilisnya. Yeah. Pada saat tag dalam keadaan jomblo atau udah punya pasangan? Atau FWB doang? Wow. Kalian ini pada saat tag tuh lagi jomblo atau ini? Lagi susah move on waktu itu. Wah. Oh curhat dia. Berarti nih ya teman-teman, effortnya lumayan. Soalnya kan susah move on terus harus menyanyikan lagu moodnya jatuh cinta kan? Cinta. Tapi bisa. Oh jadi lu rilis lagu itu biar dapetin channelnya balik? Hah? Enggak juga. Nah, tapi teman-teman tadi kita ngobrol-ngobrol off air ya teman-teman. Jadi ternyata di Kang Jerry, Jeremy, terus Teh Ami dan Kang Vicky ini adalah solois. Jadi masing-masing mereka ini punya, dalam tanda kutip, punya karir musik masing-masing. Yeah. Dan ternyata nanti karir musiknya masing-masing akan samakah genrenya seperti ini? Atau beda banget? Kalau saya beda. Beda, kalau Vicky pasti beda. Beda juga. Nah, kayak kembali ke kiblatnya masing-masing ya. Nah, kalau soal video klipnya, saya tuh ya, untuk informasi saja nih, Akang Tete, saya tuh tiap ada artis kesini, saya pasti tanya, video klip udah belum? Kalau belum, saya... Oh. Iya, makanya, kan udah. Coba nanti lain kali cari artis yang belum ada video klip, Mang. Saya salah, gitu. Apa-apa? Nongol-nongol setek gitu. Itu ada di YouTube, biar ada di YouTube. Kalau video klipnya sendiri itu syutingnya di mana sih, kayak? Di neon-neon, bukan neon-neon. Ada di studio, ada di rooftop kantor kita. Berapa kali ganti kostum sih itu? Kayak banyak. Ini ada satu yang begini udah di sini. Ya, terus juga itu hari bersamaan kita photoshoot juga buat cover art ya. Jadi ganti baju makin banyak. Kalau udah ada di playlist Marama, gampang. Nanti tinggal DM saya aja. Kang puterin, siap! Sekarang kalau request dengan telepon, kita DM. DM aja. Lu tiap hari ke DM, besok di blog. Seru banget ya teman-teman ya, cerita soal dia ini yang ternyata menyimpan ke bukan tapi mungkin bumbu-bumbu berantem segala macam gitu. Aduh, bumbunya lah ya. Kebanyakan bumbu. Tapi enggak apa-apa, justru yang kayak gitu mungkin nanti jadi punya cerita, jadi ada kompak-kompaknya itu mungkin dari situ kayaknya ya. Nah, kita balik lagi ke merilisan single dia ini yang
dirilis 14 Februari ya. 14 hari Februari. Valentine, berarti udah ada di semua platform musik digital. Yes. Sudah ada. Sudah di iTunes, Apple Music, Joox, Deezer. Kalau misalnya buat teman-teman Mara nih, kalian mau bikin mau aktifkan RBT-nya, ya bisa kalau kalian pengguna Telkomsel bisa ketik AJVAA atau 1086600813 kirim ke 1212. Nah, kalau gitu. Misalnya yang pakai Excel, ketik AJVD atau 1035600 kirim ke 1818. Oke. Pakai Indosat gimana aja? Buat teman Mara yang pakai Indosat ketik aja SET AJVD atau SET 5309 8245 kirim ke 808. Nah, teman Mara, terima kasih. Terima kasih yang udah dengerin. Terima kasih juga Kang Jerry, Kang Tiki sama udah datang ke sini. Maaf agak beleber ininya karena seru sekali ya. Jangan lupa besok pagi kita akan ketemu lagi di Mara Mau Dengarkanlah. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 106.7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Mara FM, come on. Akhirnya telah ku temukan jawaban harapan dan penantian. Selama ini ku mencari mimpiku, pendampingku. Semoga ini yang terbaik yang terjadi untukku. Jawabanku, dia yang ku tunggu. Dia lengkapi hidupku. Dia yang kan mampu menemaniku hingga ujung waktuku. Yo, Mara FM. Yeah. It's my boy Jerry, guys. Kill the beat, bro. Akhirnya telah ku temukan jawaban harapan dan penantian. Selama ini ku mencari mimpiku, pendampingku. Semoga ini yang terbaik yang terjadi. Everything is blooming when around her. No weak spot, no fear. Matt told you it's real. Been feeling this way since Valentine last year. I took her to the show. I make her body blow. She want me to keep low low. We rockin', we rollin'. We rockin', we rollin'. We go out, we kiss. She got home, she missed. She nailed it. I'm kneeling. She said yes, we killed it. Yeah, she's the one, yo. I guess you find your love now.